Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak, salam sejahtera, dan salam sukses selalu. Tetap semangat, tetap mandiri sebagai peternak. Tidak lupa, kami dari Bantira Farm selalu menyampaikan pesan tetap di kandang. Karena di kandanglah para peternak menghabiskan waktunya untuk tetap berproduktivitas. Teman-teman dan sahabat tani semuanya, terutama para peternak, peternak pemula, peternak senior, maupun pemanfaat dari peternak itu sendiri, baik itu yang jualan, rumah makan, dan lain-lainnya. Biar memahami bahwa ayam KUB ini berbeda jauh dengan ayam jobber, karena secara genetika bahwa ayam kampung ini diperoleh dari ayam-ayam lokal unggul yang sudah diteliti dan dikembangkan, diuji oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Para peternak, kesempatan ini saya akan memberikan beberapa penjelasan dari pengalaman dari Bantira Farm, terutama yang sering ditanyakan oleh peternak maupun oleh pegiat di perunggasan, sering menanyakan apa keunggulan ayam KUB, kok disebut ayam unggul dan begitu. Kemudian ada lagi ayam sensi, sentul seleksi. Ini apa bedanya dengan KUB? Akan saya jelaskan bahwa ayam KUB yang lisensinya sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu, bahwa ayam KUB ini ayam kampung unggul dari penelitian dan pengembangan hasil ternak, mempunyai keunggulan antara lain adalah di bidang produksi telur, dan masa produksi telur ayam KUB lebih cepat daripada ayam kampung lokal atau sering disebut ayam kampung asli. Ayam kampung unggul Balinak atau yang sering disebut KUB usia 5 bulan sampai 5,5 bulan, kalau standarisasi kebutuhan nutrisi terpenuhi, bisa mulai produksi pada telur. Kemudian berapa telur dari KUB itu? Karena KUB ini kelebihannya sifat mengerang, yang habis kurang lebih kalau mengerang, ayam mengerang itu 21 hari, ini dihilangkan oleh Balai Penelitian Pengembangan. Sehingga waktu yang seharusnya untuk ini digunakan oleh ayam KUB untuk bertelur. Berapa telur yang bisa dihasilkan oleh ayam KUB selama satu periode bertelur? Kalau yang saya amati, ayam KUB akan bertelur kurang lebih 18 sampai 22 butir dalam satu periode. Kemudian dia beristirahat kurang lebih 7 hari. Kemudian setelah istirahat, ayam ini akan mulai bertelur kembali. Sehingga kalau selama satu bulan bertelur 20 sampai 22 hari, waktu yang tersisa ini bisa istirahat kemudian bertelur kembali. Sehingga totalnya dalam satu periode satu tahun itu bisa diperkirakan antara 160 sampai 180 butir telur yang dihasilkan oleh KUB. Di dalam pertumbuhan ayam KUB dari DOC kemudian sampai masa pertumbuhan ini tergolong cukup cepat. Bisa dari telur yang 42 sampai 45 gram yang kita tetaskan, yang telur pilihan yang kita masukkan ke dalam mesin tetas, akan menghasilkan DOC kurang lebih sekitar 35 sampai 37 gram DOC. Kemudian dalam jangka waktu kurang lebih 75 sampai 80 hari, ini bobot ayam KUB cukup termasuk cepat pertumbuhannya. Bisa mencapai bobot antara 8 on, 9 on, sampai
1,2 kg. Nah, ini bagi para peternak ataupun pengusaha di bidang peternakan, kalau mengkalkulasi perhitungan pakan yang kita menggunakan standar pabrik, cukup masuk dan bisa sebagai lahan usaha. Karena kalau dengan hitung-hitungan FCR-nya itu bisa terpenuhi. Kemudian di bidang, dilihat dari segi usahanya, itu juga memenuhi karena dia bisa melebihi dari modal yang kita keluarkan. Kemudian untuk keunggulan yang lain, apa ayam KUB itu? Keunggulan yang lain, ayam KUB selain produksi telur banyak, produk, usia produktivitasnya cepat, kemudian daya tahan tubuh dari penyakit juga cukup kuat. Keunggulan yang lain, ayam KUB ini bisa kita katakan mengkonsumsi pakan cukup hemat. Cukup hemat. Kalau indukan sebagai perhitungan pakan, ini akan membutuhkan kurang lebih secara penelitian dari ahli pakan atau nutrisi, itu kalau terpenuhi kadar proteinnya antara 20-22%, ini mungkin tidak akan menghabiskan 90 gram atau kurang dari 1 on. Sehingga kalau perhitungan secara matematika, untuk menghasilkan 1 butir telur membutuhkan modal kurang lebih, kalau harga pakan sekitar Rp6.000 per kilo. Nah, kalau yang bisa memproduksi ataupun menggunakan pakan alternatif, itu akan mungkin menekan biaya pakan itu sendiri. Dengan biaya kurang lebih Rp600, akan bisa menghasilkan 1 buah telur ayam kampung yang di pasaran saat ini mungkin sekitar 1.500 sampai 1.750 per butir. Sehingga ada renggang antara 1.000 sampai Rp1.200 untuk produksi telur. Itu ya teman-teman para peternak yang mungkin sekarang masih berpikir ataupun bertanya-tanya tentang keunggulan ayam KUB itu. Kemudian dari Balai Penelitian saat ini juga merilis ayam sensi atau sentral seleksi yang ini baru sampai ke yang pertama ya, ayam sensi 1. Nah, ini kelebihan yang ada di dalam pertumbuhan ini cukup menggembirakan. Dari target 75 hari sampai 80 hari untuk tercapai bobot 1 kg, ini bisa terpenuhi. Kemudian serat daging ayam sensi di umur 75 hari itu padat. Padat, sehingga bobot itu terasa lebih berat. Kemudian seratnya padat, ya, padat. Bobotnya mungkin lebih bobot. Sehingga ayam-ayam sensi ini untuk keunggulan di dalam menghasil daging ini relevan. Relevan karena 75 hari sampai 80 hari bisa kita jual untuk konsumsi daging ayam kampung. Keunggulan ayam kampung KUB dan sensi di dalam cita rasa ini betul-betul memiliki cita rasa yang khas ayam kampung, tidak seperti ayam yang lain yang mungkin asal usulnya itu dari ayam ras. Memang di masyarakat belum mengenal dan belum dimengerti oleh para pedagang pasar maupun pedagang kerunjong ataupun ibu rumah tangga, sehingga sampai hari ini dan saat ini kita harus memasyarakatkan ayam itu, ayam kampung, sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri kita. Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat bisa terpenuhi dengan ayam hasil penelitian dari Balai Penelitian dan Pengembangan Peternak. Kira itu teman-teman peternak dan para pengguna hasil ternak, terutama unggas, yang bisa saya sampaikan bisa memberikan sedikit pengetahuan ataupun gambaran tentang keunggulan dan ayam KUB maupun sensi. Apa yang akan kita
arah ataupun kita capek mulai peternak bisa segera berhenti. Usaha tanpa action ataupun realitas hanya di angan atau mungkin tanda waktu untuk kita selalu dalam kesulitan. Untuk itu segera action, segera lakukan mulai peternak, kemudian sambil berjalan kita evaluasi. Demikian, salam sukses selalu dari Pantria Farm Bajrali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.